Saya nak tanya khusus mengenai ramai di antara beribu-ribu orang di peninsula di sini, di mana tidak ada mempunyai kad pengenalan biru kerana kegagalan ibu bapa mereka mendapati birth certificate atau sedemikian. Adakah kerajaan rela untuk memberi satu amnesti untuk mereka yang ada bukti yang mereka telah dilahirkan di negara ini? Tuan Yang Dipertua. Tuan Sri Yang Dipertua, tanpa cadangan daripada Ibu Bapa, itulah yang kita lakukan sekarang. Sebab kita lakukan berdasarkan pada perundangan. Sila. Ya, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Ya. Yang Amat Terhormat Menteri, tentang ini masalah parti di Sabah ini, kita yang telah menunggu yang satu laporan atau recommendation dari ahli jawatan kuasa teknikal sekarang pun mau hampir 2 tahun, walaupun dijanji ini 1 tahun ada satu recommendation bagaimana kita menghapuskan atau menyelesai satu masalah yang begitu serius di Sabah. Tapi sampai sekarang pun sudah 2 tahun sudah, tapi kita pun tidak nampak apa-apa recommendation dari teknikal itu. Sekarang pun kita pun tidak tahu. Walaupun sekarang Yang Amat Berhormat Billah ini telah dilancarkan sebagai, tapi kita tidak tahu bagaimana. Kita nampak ini parti yang mungkin makin lagi serius. Kita di seluruh Sabah sini, khasnya di Santakan, kita nampaknya ini satu keadaan garut tidak mengkawal yang dengan baik. Kita nampaknya mungkin lebih serius lagi. Yang sekarang kita pun tahu kita punya di East Coast, kita sekali-kali ada ini pencuri yang kan yang berlaku. Jadi bagaimana kita kalau ada kita pun tidak hapus ini satu parti punya masalah, ada ini orang talaman di sini bersama-sama ini Abu Sayyaf. Jadi sekali-kali ini penceritaan yang berlaku, bagaimana kita harap Yang Amat Berhormat melalui satu ini serius yang ini satu masalah yang serius. Jadi bahwa tolonglah hapuskan ini satu masalah kita sudah yang diancamkan sudah berapa tahun sudah ini. Harap-harap. Ya, harap-harap itu pun saya laksanakan. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, khususnya Yang Berhormat Sarakan, kita telah melakukan tindakan dan saya ingin mengumumkan di sini bahawa Jawatankuasa Pengurusan Warga Asing di Sabah ini telah melakukan pengusiran seramai 27,769 orang pada tahun 2015 dan 13,222 orang pada tahun 2013. Manakala pada tahun 2014 kita lakukan pengusiran kepada 17,770 orang. Dan kita committed untuk melaksanakan apa saja cadangan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja itu, dan saya sendiri mempunyai pasukan khusus untuk melakukan tindakan susulan terhadap recommendation yang dilakukan oleh RCI berkenaan. Yang Amat Berhormat, membantu. Putatan membantu. Putatan membantu. Putatan. Putatan. Membantu apa? Putatan. Oh, putatan. Ha, membantu. Pasal selalunya baju gelap, hari ini baju terang. Jadi saya harap tidak ada usul untuk menambah sebarang cawangan. Terima kasih Tan Sri. Saya terpanggil kerana apa yang berlaku penghantaran ni, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Soal penghantaran balik ni, ada berlaku kapal yang rosak di tengah-tengah laut, dan yang kita usir ini terpaksa tergendala dan ramai mereka tidak dapat menampung tempat tahanan itu. Siapa yang mengeluarkan perbelanjaan ini, Datuk Menteri? Adakah kerajaan kita atau kerajaan Filipina? Yang Amat Berhormat, satu soalan lagi saya mau tanya. Terima kasih ya Tan Sri Ketua.
Jadi kita mau tahu lah, yang satu itu yang ahli jawatan kuasa RCA yang teknikal punya itu yang dibimbingi oleh Tan Sri Yang Berhormat Keningau punya itu masih wujud ke atau tidak? Jadi mengapa begitu lambat memberi satu recommendation teknikal bagaimana kita yang mau pakai apa langkah untuk menyelesaikan satu masalah yang ini? Kita tidak tahu. Sekarang sudah mau habis 2 tahun sudah. Walaupun dia sudah janji last year 2015 bilang 1 tahun beli satu recommendation. Sekarang 2016 pun sekarang mau habis sudah. Belum lagi. Jadi bagaimana ini? Ada seminit lagi Tan Sri. Saya jawab. Lepas itu jangan jawab lagi lepas ini. Jangan tanya lagi. Saya ingin sebutkan bahawa perlangkah telah dicadangkan oleh jawatankuasa ini. Pertamanya menubuhkan jawatankuasa pengurusan, saya sebutkan tadi, pengurusan warga asing. Yang keduanya, penangkapan telah dilakukan. Yang ketiganya, mengadakan kerjasama dengan Kedutaan Republik Filipina untuk mengeluarkan travel document. Yang keempatnya, jawatankuasa ini telah menubuhkan jawatankuasa sosial dan komunikasi untuk mengadakan kempen kesedaran. Yang kelima, kerajaan telah mengenalkan penggunaan terma rekod kelahiran bagi dokumen pendaftaran kelahiran. Dan langkah-langkah berkenaan adalah hasil daripada rekomendasi yang dilakukan. Saya harap soalan yang berkenaan dapat dihentikan di sini buat sementara waktu atas perhatian saya kepada Tan Sri dan Ketua yang telah tamat tempoh. Tan Sri, dan sedikit saja. Sambung tengah. Yang berhormat